Waduh, ini masih sabar rese. Seperti biasa. Oke, akan ada peperangan terjadi antara tim Triple A dan juga Guys Pendebles. Akan coba subscribe untuk mendapatkan info dan update terbaru dari PUBG PC Indonesia. Lalu terbuka, sudah tidak ada lagi utilities, tapi kita bakal fokus dari Luxury Solusi dengan shotgunnya berhasil dengan 2 pemain dan ketiga. Bahkan Solusi berhasil untuk menumbangkan 3 player dari Luxury. Apakah yang keempat clutch bisa didapatkan oleh Cerberus atau mungkin tidak bisa, dan bahkan bisa mendapatkan 4 pemain dari tim Luxury. Oh my god, walaupun ia seorang diri juga harus terkena molly. Jadi kesempatan untuk Indofrag kita, tim Extraordinaire, berhasil untuk mendapatkan WCD Pucius dari jarak yang cukup dekat bersama dengan tim dari Extraordinaire. Kali ini mencoba untuk bermain secara hati-hati banget. Pucius mencoba untuk melakukan manuver ke arah sebelah kiri dari tim Extraordinaire. Tim Extraordinaire harus lebih siap lagi, tapi Pucius berhasil untuk mungkin kita X yang sedang melakukan jumping shot dan bahkan dilemparkan sebuah granat. Pucius bakal coba untuk melakukan manuver kembali, menunggu teman-temannya untuk melakukan regroup, dan kita bisa lihat tim Pucius sekali ini berhasil sulit trik, dan bahkan Neil berhasil juga untuk mendapatkan player dari Daytrade Skill dari tim Magic Esports Jacob dengan setengah HP yang tersisa, dan juga bahkan mobilnya sudah mulai berasap. Satu HP lagi dari Jacob, begitu mengerikan dan bahkan terkena ledakan yang dimana mereka dari Jacob baru saja memarkirkan mobilnya, mungkin terlalu keras bantingannya, dan akhirnya berhasil untuk didapatkan oleh Jun, langsung dieliminasi begitu saja Rere. Pan sebentar lagi akan mengecil juga dalam hitungan 50 detik, terjun ke bawah. Apakah selamat? Apakah selamat? Tidak ada beberapa all damage dan akan dimanfaatkan oleh seorang Sylvie Spray Down yang memang berada di sekitar compound tersebut, dan sekarang Alter Ego The Expendables Spray Down sangat disayang. Dua pemain bahkan hilang, sangat disayangkan sekali. Berbeda dengan round sebelumnya dimana kayak 21 menit tersisa 6 tim bahkan. Kalau sekarang 20 menit netnya pun connect. Sebelum itu sudah ada dari tim Extraordinaire yang bahkan menumbangkan seorang Leonsky menggunakan date-nya. Date yang kedua langsung dilontarkan. Tek-tokan date-nya pun on point. 3 point by Neil. Tersisa Hang Fodik seorang diri. Apakah Hang Fodik akan coba untuk melakukan fight-nya? Satu melawan everybody. Sudah ada Molotov dilontarkan. Terbakar, terbakar, akan hilang. Dan betul saja Hang Fodik pun berhasil mendapatkan 2 knock. Waduh, ini masih sabar ya. Seperti biasa. Oke, akan ada peperangan terjadi antara tim Triple A dan juga The Expendables. Akan coba untuk ditonjok. Cepat untuk melakukan touchdown kembali. Dan METH, gue kira bakalan berada ke bibir pantai, tapi nampaknya bakal coba untuk menabrak rumah yang ini sudah berada dari tim Teleton 5 ya. Dan Narsi TCR berhasil untuk mendapatkan 2 player dari tim METH. Oh no, 1-1 berhasil untuk dilucuti, dan nampaknya menyisakan 1 player saja dari pemain METH. Mereka bisa selamat untuk sampai saat ini ya. Loh, hilang lah semua pemain dari tim NRX oleh tim Daytrade The Expendables, dan mengamankan satu posisi. Revive kembali akan dilakukan, diselamatkan oleh seorang Chu. Namun Extraordinaire pun sama halnya, dan bahkan breakdown dilakukan, dua pemain harus hasil ditumbangkan, dan Chu dengan shotgunnya akan dieliminasi. Nampaknya Hao yang harus tumbang, dia tidak akan menyangka Chu yang langsung naik. Sekarang masih ada satu pemain Hao, dan bahkan trik berhasil ditumbangkan oleh seorang Chu. Chu still survive, clutch or no, dan di dalam sana sudah diketahui. Oh my god, Chu!